Kita akan kembali menyaksikan lagi tayangan pada sore hari ini dari Desa Wisata Sungsang 4. Kita akan melihat kembali teman-teman. Dan di depan kita ini adalah Bojanggedis Banyuasin yang baru saja dilakukan pemilihan, dan ya Pak Bupati, kita memperkenalkan Bojanggedis yang baru saja di grand final. Dan juga di belakang kita lihat ada Kepala Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan Pak Upa. Dan ini di jadi teman-teman sekalian, tadi Pak Bupati beserta Pak Menteri telah memasuki tempat penanaman reboisasi mangrove di bagian depan itu. Dan kita akan coba zoom apakah dapat di bagian sana, kita akan ngambil tempat di gazebo sana. Alhamdulillah. Ya. Agak masih enggak ngeplok konten. Jadi ini mengurangi emisi karbon, dan karbon yang di capture itu bisa diperdagangkan dan menghasilkan banyak ini penghasilan buat jadi mekanismenya dalam mudah-mudahan bisa segera dieksekusi dan membawa kejayaan bagi bangsa. Tugas? Nanti ada doorstop atau doorstop. Nanti kita mau call dulu, terus sebelum jalan kita ngobrol. Kita ngompolnya ini ngomong politiknya di sini ya. Jadi diatur nanti sebelum masuk mobil. Terima kasih. Oh, pengen jadi menteri, namanya siapa? Mau jadi menteri apa? Wah, menteri seperti saya. Baik, mudah-mudahan belajar yang rajin. Kalista di tengah sini. Nah, ini Kalista, masa depan kita. Tolong dijaga ya, handbrake Kalista ya. Kelas berapa sekarang? Baik, nanti ada tahan. Dari menteri mau nyampaikan? Oh, silahkan. Mas Menteri, saya pengen sepele saja. Apa sih makna angka 517 ini, Mas Menteri? Ini 5 adalah Pancasila. 1 itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan 7 adalah Sabta Marga dan Sabta Pesona. Tapi ini kebetulan aja karena saya baru ikut lomba triathlon tadi pagi. Terima kasih. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beraninian dengan Menteri Pariwisata tadi ada yang nyuruh apa atas inisiatif sendiri? Itu tadi nak ingin inisiatif sendiri Pak, tapi tadi nak ingin maju di ini ke ada yang nyuruh jena. Tidak apa-apa deh, nak maju aja nak. Oh, dia nanya siapa nak maju? Itu, iya tadi ya. Pak Menteri nanya siapa nak maju, mau maju? Iya. Ya, cerita-cerita yang tadi nak apa tadi? Nak jadi Menteri, Pak. Jadi Menteri Pariwisata? Iya, Pak. Nak taro Pak Sandiaga Uno? Namamu siapa tadi? Caliska, Pak. Kelas? Kelas SMP 1, Pak. SMP 1 Banyuwangi? 2. Dua, ya, terima kasih. Terima kasih. Ini mau dikirim ke mana?
Oke. Adik. Bye. Jalan kan bilang. Apa? Injek kakinya itu. Injek kakinya. Utama ini tadi. Jadi memang kantor kita tuh urusan olahraga sehat. Urusan budak paskib cakep-cakep. Pemilihan bujang gadis cantik-cantik. Ya, tapi uangnya kadang-kadang ngereng-ngerengun. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di depan Sipor. Ini jalan tuh akan ke mobil, Mas. Oh iya, ya barang-barang kita itu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih Anda telah menyaksikan vlog ini, dan kita telah di pengunjung daripada vlog khusus kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif di Desa Wisata Susang 4. Itu masih kita lihat dan kita saksikan di depan, masih ada berfoto-foto untuk kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Anda telah menyaksikan kegiatan ini. Sampai jumpa pada momen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kita bangun dan ini langsung akan dilakukan. Oleh itu kita akan mencari suatu langkah strategis untuk kemajuan. Bakal digagang-gagang dengan ini itu berapa? Ya tentunya banyak dari masyarakat berkaitan yang termasuk saya makanya memang ini langsung dari masyarakat. Teman-teman, baru saja kita melihat itu mobil Pak Mantari Pariwisata RI 46, dan itu foto Bupati Banyuasin bersama Pak Mantari. Dan ini adalah beberapa foto. Ini foto penari burung migran. Ini suasana saat mendengarkan acara, dan aku pun kepanasan di situ, teman-teman. Wah, ini anak-anak bermain perahu, begitulah teman-teman sekalian ya. Semoga video ini lancar luncur.
Oke teman-teman, segitu dulu video serba-serbi kunjungan Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif yang sempat terliput olehku. Tentu saja di sana sini terdapat ketidaknyamanan ataupun salah sapa ataupun salah tempat, salah sebut ataupun salah menyambut. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih dan ikuti channel ini terus. Jangan lupa like, comment and subscribe. Akhirnya setiap ada pertemuan tentu ada perpisahan. Kerinduan akan suasana seperti ini tentu menggelayut di hati kita, khususnya di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.